kasih ya bunganya. Aku udah gak sabar nunggu besok malam. Aku pengen cepet-cepet tunangan sama kamu. Aku pengen ngikat kamu sama cincin aku. Ya, walaupun aku belum bisa langsung ngikatin kamu. Ya kamu sabar dong sayang. Kamu tunggu sampai kuliahku selesai, ya? Iya, aku bakal nunggu kamu sampai kapanpun. Mau 1000 tahun juga gak apa-apa. Karena aku cinta sama kamu. Ya udah, nanti aku jemput kamu ya sayang ya. Kamu tungguin aku. Ya udah, bye bye. Rahel besok malam akan bertunangan. Apa tante? Tunangan? Iya, tunangan. Jadi, gak ada gunanya lagi kamu ngejar-ngejar Rahel. Maaf tante, tapi saya gak ngerasa ngejar-ngejar. Oh, terus namanya apa? Kalau kamu masih nyariin Rahel dan ngajak Rahel ketemuan, emangnya kamu pikir saya nggak tahu? Apa ini? Anak saya nggak butuh ini dalam hidupnya. Dan kamu cuma bisa memberikan ini doang. Ingatkan kamu lagi ya. Mulai detik ini, jangan kamu pernah ganggu anak saya lagi. Karena kamu tahu, anak saya akan segera dipersunting oleh orang lain. Yang pastinya jauh lebih baik dari kamu. Dan kamu, apa? Dasar seniman gak jelas. Rahel, kamu mau kemana? Mau ke salon. Ke salon? Salon mana? Ya salon yang biasa Rahel datengin dong, Mah. Kenapa sih pakai nanya segala? Curigaan banget jadi orang. Udah deh, Mam. Andre ntar malam mau datang. Jadi Rahel harus siap-siap, oke? Oke, oke. Mama percaya sama kamu ya. Kamu hati-hati di jalan ya. Iya. Iya, Mah. Udah, Mama pokoknya tenang aja, semuanya dilurus. Nanti ada supir yang nyebut Mama di Bandung, oke? Okay? Ya, bye. Sebenernya lo mau ngajak gue kemana sih? Udah, lo ikut aja, gue mau ngambil cincin pertunangan gue di toko. Eh, inget ya, besok malam itu acara pertunangan gue. Jadi lo kudu datang. Ya, iya, iyalah, masa enggak sih? Saya sama gue.
gila. Kamu brengsek ya? Aku mau ngomong sama kamu. Cepetan. Bentar ya. Pasti dia pacar baru kamu kan? Bukan, dia itu model aku. Kamu bohong. Aku itu kenal sama semua model kamu. Aku kenal dia di Bali. Kamu emang belum pernah lihat dia. Gilang, kamu dengar ya? Selama ini aku sangat mencintai kamu. Tapi ternyata kamu begini di belakang aku. Aku benci sama kamu, aku benci sama kamu. Rahel. Rahel. Oh, jadi ini Indre. Cincin buat tunangan sama Rahel. Iya dong. Pas dia cantik makanya. Pastinya. Udah kelamaan, Mbak. Bagus, Mbak. Ada yang kebelet mau kawin. Halo, lagi di mana? Gue lagi nemenin teman gue. Ya, besok dia mau ngurus pertunangannya. Tapi bentar lagi selesai kok. Jangan lupa ya, flightnya jam 7 loh. Oke, oke. Yaudah. Kenapa, Pin? Dari sepupu gue. Oh ya, sorry gue lupa bilang sama lo. Kayaknya besok gue mesti terbang ke Bali deh. Gue dijanji sama bokapnya. Tapi lo jangan takut kok. Besok gue udah datang lagi ke sini. Awas lo ya. Kalau sampai lo gak datang, gue becek-becek lo. Sip lah. Semua bohong sih. Gak dateng. Aku dengar kamu besok mau tunangan. Baru 6 bulan udah mau tunangan. Orang tua aku yang ngapus aku untuk tunangan sama dia. Tapi kamu cinta sama dia. Kenapa gak dijawab? Atau jangan-jangan kamu juga udah jatuh cinta sama dia. Dia baik sama aku. Bukan itu maksudku, Rahel. Gimana perasaan kamu ke dia? Halo. Ya, aku lagi di jalan mau ke salon. Kamu jadi jemput. Oke, jam 7 deh, ya. Hai. Sorry, aku pergi dulu. Aku buru-buru. Ketemuan calon tunangan kamu. Halo sayang. Kamu masih di salon? Masih. Ya udah, sekarang aku jemput kamu ya. Loh, terus mobil aku gimana? Itu soal gampang. Yang penting kamu tunggu aja di situ. Ya? Oh, gitu ya udah. Bye. Bye bye.
bakal bawa kamu ke Bali malam ini juga. Bali? Enggak. Gila, lepasin, aku gak mau. Gila, gak mau. Lepasin, aku bilang lepasin. Lepasin, sakit. Gila, lepasin, aku gak mau. Gila. Gimana sama pertunangan aku? Hah? Gimana sama keluarga aku? Gimana sama keluarganya Andre? Tolong jalannya dipercepat ya, Pak ya. Saya nggak mau kehilangan calon istri saya. Tadi saya telepon, dia masih di sini kok. Iya, Mas Ganteng. Tapi barusan aja dia keluar. Kalau Mas Ganteng nggak percaya, belah aja nih dada Eke. Nih. Iya, Mas. Barusan dia keluar. Tapi mobilnya masih ada. Coba aja deh, Mas Ganteng. Dia telepon ke handphonenya. Ya udah, kalau gitu makasih ya. Yuk. Rahel. Aku tahu kamu cinta sama aku. Gak mau kamu ngabisin hidup kamu sama orang yang gak kamu cintai. Aku gak mau ngeliat kamu sedih. Kamu janji sama aku ya. Kalau kamu bisa bahagiain aku. Kamu tahu kan? Aku udah ngorbanin segalanya buat kamu. Janji saya. Pengen angkat telepon ya? Oke. Kalau kamu masih cinta sama dia, silakan angkat telepon. Gilang, kamu apa-apaan sih, Gilang? Gilang, jangan, Gilang, kamu apa-apaan sih, kamu ngomong, Gilang, kamu tuh gila ya, Gilang. Kamu tuh gila banget sih, kamu ngapain sih kayak gitu sama aku? Aku suka kamu loh. Kamu ngapain sih, gila? Jangan bilang sama aku. Jangan biarin dia ngembangin hati kamu. Jangan biarin dia nodain cinta kita. Dia bukan siapa-siapa. Dia cuma orang asing yang dikenalin sama orang tua kalian. Tapi aku sama kamu sayang. Tuhan yang menjodohkan kita. Gimana Mas Ganteng? Ada kabar nggak? Teleponnya mati. Lapor polisi aja.
Gimana dong? Iya, iya. Kasih ya. Rahel hilang. Gimana bisa, Andre? Saya juga nggak tahu, Tante. Tapi mobilnya tuh masih ada di parkiran salon. Apa kamu udah cari ke teman-temannya? Nggak mungkin kalau dia ke tempat teman-temannya. Karena sebelumnya saya udah telepon dia. Saya bilang saya mau jemput dia dan dia bilang dia mau. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin terjadi kalau nggak dia diculik orang lain, Re. Nah, saya pikir juga gitu, Tante. Pastinya dia diculik. Karena cuma itu doang yang mungkin terjadi. Rahel di mana sekarang? Terus, apa yang kita harus lakukan sekarang, Re? Kita tunggu aja sampai penculiknya nelpon. Mungkin aja dia minta tebusan ke kita. Kalau penculiknya nggak nelpon juga gimana, Andre? Atau yang paling parah, gimana kalau penculik itu sampai ngelukain Rahel? Tante nggak kuat. Tante takut Rahel terjadi apa-apa. Mana lu, Andre? Gua lagi di rumah Rahel, Bim. Kenapa, Bim? Bagus deh. Lega gua dengernya jadinya. Lega kenapa emang? Ya lega lah. Berarti kan lu sekarang sama Rahel. Lu tau gak? Tadi gua ngeliat orang. Gila. Dari rambutnya, bodinya. Dan lu tau juga, temennya dalam mobil aja tuh manggil nama Rahel. Lu liat Rahel? Yaudah kalau gitu gua kesana sekarang ya. Maksud lo? Rahel gak ada di sini. Rahel hilang. Rahel hilang? Yaudah, Bim. Yang kemarin gue ceritain. Ayo, Andre. Ini dia. Ku akui perasaan ini tak menentu waktu aku memandangmu. Ku akui harus ku akui. Sob, ngomong kali, diem aja lo. Jangan di kuburan. Nggak tahu, Bim. Kenapa gue jadi ragu ya? Apa mungkin gue bisa nemuin Rahel di sini?
Bisa aja lagi. Asalkan kamu percaya sama kata hati kamu, kalau Rahel ada di sini, pasti ketemu kok. Ya, Abi? Siap. Kamu mikirin apa sih? Calon tunangan kamu? Iya, aku takut ketahuan, Gilang. Kamu tenang aja, sayang. Di sini kita bebas. Nggak bakal ada yang tahu kamu ada di Bali sama aku. Sekarang kamu enjoy aja ya. Panasnya. Kamu es krim. Setelah kamu. Kamu tunggu di sini ya. Rahel. Udah berhenti dulu sini dulu aja, berhenti di sini dulu yuk. Nah, lo salah lihat kali. Nggak mungkin. Gue lihat dia jelas banget. Gila lo, masa gue lupa sih? Orang tasnya gue hafal kok. Udah deh, nyari jangan buru-buru. Ntar malah salah lagi. Bener kata Yudi ya. Kalau nyari itu jangan keburu-buru, nanti malah nggak ketemu. Oke. Tapi mana dia ya? Sob, gue yakin banget deh, cewek lo tuh ada di Bali. Percaya sama gue. Thank you.
Lo mau kemana lo? Hei! 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 Au! Au! Aku mencintai. Bisa gitu dong. Harusnya aku di samping kamu, kamu ngerasa tenang. Ya? Tapi... kita hadapin semuanya berdua. Tapi aku gak tahu aku bisa apa enggak. Kamu pasti bisa. Aku gitu sih. Gak apa-apa. Lucu aja ngeliat kamu. Kayaknya mukanya malu-malu. Malu? Siapa yang malu? Itu pipinya merah. Tadi aku gak ngeliat bapak kamu. Kalau jam segini, dari siang sampai malam, biasanya bapak tuh di kafe. Adalah kafe kecil, usaha keluarga. Silakan diminum. Ada tamu aneh, barusan dia makan di sini. Tiba-tiba kok dia hilang, kayak hantu aja. Yaudah, gak apa-apa deh. Ya, silakan, saya silakan. Rahel, kamu kenapa sih? Kamu
capek. Ya udah kamu istirahat aja dulu. Bukan itu maksud aku. Tapi aku capek ngadepin situasi kayak gini, tau gak? Jadi kamu mau apa? Aku mau ngakhirin semuanya. Maksud kamu? Aku harus ngomongin semua ini baik-baik sama Andre. Pokoknya aku harus ketemu sama Andre. Dan aku harus bilang sama dia kalau hubungan kita udah selesai. Sekarang masih mau ketemu sama dia? Kayaknya udah gak perlu lagi deh. Gilang, kamu lepasin aku gak? Gilang, lepasin aku. Kamu apa-apaan sih? Gilang, kamu dengerin aku ya? Aku harus ketemu sama Andre. Dan aku harus ngakhirin semua ini. Ngerti gak kamu? Kenapa kamu ninggalin aku? Hah? Seharusnya aku yang tanya sama kamu. Bukannya kamu senang aku tinggalin. Karena kamu bisa jalan sama cewek itu, ya kan? Dia ini bukan siapa-siapa. Dia ini sepupunya Bimbi. Dan dia yang nganterin aku untuk nyariin kamu. Sekarang aku tanya sama kamu. Dia ini siapa? Dia... Gue pacarnya. Kenapa? Lo bilang, lo berani ngakuin diri lo kalau lo pacarnya dia? Lo harus tahu. Kalau dia ini tunangan gue. Lo sekali lagi ngomong kayak gitu. Minta maaf, Bu. Kamu masih ngarepin cintanya Rahel? Aku cinta dia. Dan aku yakin dia juga cinta sama aku. Besok malam kita tuh tunangan. Dan orang tua kami itu udah setuju. Aku pastinya ngarepin dia. Dan aku juga gak pengen ngancurin harapan orang tuaku. Lebih baik mulai sekarang kamu lupain dia deh. Apapun yang terjadi, aku bakal bawa dia pulang lagi. Dan aku gak peduli sama siapapun.
atau sama orang-orang yang aku jadi pacarnya itu pun, aku gak peduli. Yang pasti dia milik aku, selamanya. Kemana aja, pokoknya nyari Rahel, sampai ketemu. Percuma Andre, sia-sia kamu masih ngejar dia, dia tuh gak baik buat kamu. Kamu tuh gak berhak ngomong kayak gitu. Kamu tuh belum kenal sama dia. Ada sesuatu yang kamu gak ngerti. Aku tuh ngelarang kamu kembali sama dia, karena aku tuh kasihan sama kamu. Udahlah, lebih baik sekarang kamu tuh pulang aja. Jagain Bimbi, bantuin kafenya bapak kamu. Biarin aku sendiri, aku mau cari calon istri aku. Kamu gak akan berhasil, Andre. Kalau aku gak berhasil, kamu orang pertama yang aku salahin. Aku tahu temannya Rahel tadi, dia suka melukis. Mungkin dia ada di galeri seni. Mungkin. Aku bisa antar kamu ke sana. Aku gak ngarepin kamu untuk bilang iya. Antar aku ke sana. Hel, please, kamu jangan tinggalin aku. Aku cinta kamu, dan aku yakin kamu juga cinta sama aku, kan? Tapi kamu gak ngerti, Dre. Aku gak sebaik yang kamu kira. Aku gak peduli apapun itu. Aku cuma pengen sama kamu. Please, kamu jangan hancurin harapan aku. Jalan gue. Lo kenapa sih gak ngaku aja sama si Andre kalau lo selingkuh sama tuh cowok? Maaf, kita gak saling kenal. Jadi gue minta, lo jangan ikut campur masalah pribadi gue, oke? Gila ya, gue pertama kali lo ngeliat CS jahat lo di dunia ini.
lo udah selingkuhin dia, terus lo putusin dia tanpa alasan yang jelas lagi. Sekali lagi gue bilang sama lo, kita gak saling kenal dan gue gak ada urusan sama lo. Lo gak malu ya, ikut campur masalah orang lain. Minggir! Eh, itu karena gue peduli sama Andre. Siapapun jadi gue, pasti kesetiaan sama dia. Karena cewek yang dicintain selama ini tetap ngianatin dia. Terus mau lo apa sekarang? Lo jujur aja sama Andre. Kalau enggak, lo mending pergi jauh-jauh dari sini dan jangan sampai Andre ngeliat lo lagi. Ngerti gak lo? Kurang ajar lo ya. Sekarang gue tahu. Kenapa lo mati-matian belain Andre? Karena lo suka sama dia, iya kan? Munafik lo ya. Yang munafik tuh lo. Kalau gue gak sama Andre, gue gak akan nyakitin dia kayak lo nyakitin dia. Ngerti gak lo? Ngerti gak lo? Yuk! Kamu ini apa-apaan sih, Yuk? Hah? Kamu tuh terlalu jauh ikut campur urusan kami. Kamu tuh kenapa sih masih ngebelain dia, Andre? Dia tuh ngehianatin kamu. Kamu gak tahu kan kalau dia tuh udah making love sama tuh cowok ketika kalian berdua tuh bakal tunangan? Gak tahu kan? Kamu kalau ngomong jangan keterlaluan ya. Jangan sok tahu kamu. Itu kenyataan, Andre. Aku udah sendiri waktu Jakarta. Apa sih kamu gak percaya sama aku? Aku aku mencintaimu. Ngapain kamu, Andre? Gue pengen ketemu sama Yudi ya. Gue mau minta maaf sama dia. Lagi dari dalam. Yuk, masuk. Yuk. Ayo. Buka pintunya yuk.
ada Andre nih, mau ketemu. Suruh dia pergi, aku udah gak kenal lagi sama dia. Yuk, tolong buka pintunya. Aku mau minta maaf atas kejadian tadi. Udah, anggap aja dia gak pernah kenal aku lagi kayak biasanya. Please yuk, aku besok mau balik lagi ke Jakarta. Aku gak akan tenang sebelum kamu maafin aku. Please, boleh ya aku ngomong sama kamu? Setelah itu, kalau kamu gak mau kenal sama aku lagi, gak apa-apa. Atau kamu mau? Maafin aku ya. Aku udah nuduh kamu yang bukan-bukan. Aku jadi malu sendiri sebenarnya. Yang lebih parahnya lagi, aku berani nampar kamu. Dan sekarang aku gak tahu lagi gimana caranya untuk nebus kesalahan aku. Atau kamu mau nampar aku? Nampar aja suka hati kamu, sepuas-puasnya. Mungkin dengan cara kayak gini aku bisa lebih tenang dan kamu mungkin lebih puas juga. Udah lah, Andre. Aku juga ngelakuin itu kok. Lagian, semuanya kan udah lewat. Yang mesti aku konfirmasi adalah aku ngebelain kamu karena aku pikir itu suatu hal yang pantas kok untuk ngebelain kamu. Dan aku ngelakuin itu untuk kamu. Dan siapapun yang jadi aku juga pasti ngelakuin yang sama. Setelah kamu tahu aja ya, aku tuh nganggep kamu kayak aku nganggep Bimbi. Jadi kalau misalnya hal yang sama menimpa Bimbi, aku juga pasti melakukan yang sama. Aku ngerti kok. Jadi, kamu mau maafin aku? Ngomong-ngomong, gimana tuh sama Rahel? Masih ngejar-ngejar atau jangan-jangan udah baikan lagi Sagi sama dia? Kok kamu tahu semuanya? Aku gak perlu cerita semuanya kali ke kamu. Lagian, kamu kan gak percaya. Jadi gimana sama calon tunanganmu itu? Mulai sekarang, dia bukan calon tunangan aku lagi. Aku udah mulai pasrah. Aku udah mulai sadar kalau aku terus ngejar dia. Aku rasa itu bukan cinta. Mungkin aja aku cuma pengen jaga harga diri aku, martabat aku di depan keluarga. Aku nyesel. Aku gak percaya sama kamu. Tapi mulai dari gini. Janji. Aku bakal percaya sama kamu. Kalau aku bohongin kamu gimana? Gak masalah. Catat ya. Aku punya banyak maaf sama kamu. Karena kamu udah maafin aku malam ini. Ya? Ku akui perasaan ini tak menentu waktu aku memandangmu.
kuakui, harus kuakui, kau begitu cantik. Minum ya. Senyuman dan binar matamu sesaat membuat nafasku terhenti. Kenapa sih? Makasih ya, kamu udah nemenin aku seharian. Sama-sama. Sorry ya kalau kedengerannya gombal. Cuman aku gak tahu kenapa aku berasa aku tuh udah kenal sama kamu lama banget. Padahal kita baru kenal hari ini kan? Hey, kamu kenapa jadi senyum-senyum kayak gitu sih? Biasanya tuh orang habis putus cinta kadang-kadang ada yang sampai bunuh diri loh. Tapi kamu tenang-tenang aja tuh. Aku juga nggak tahu kenapa sih. Aneh juga sih. Mungkin lebih pada kecewa kali ya. Tapi aku sadar kalau aku nggak bisa kontrol emosi aku dan terus melihara perasaan seperti ini, pasti hidup aku bakal berantakan. Senang mendengarnya. Yang mau presentasi? Atau mungkin aku tenang karena ada kamu kali ya di sebelah aku. Kenapa? Lebay. Tapi kalau emang benar kenapa? Kamu tuh lucu ya, ganteng-ganteng ternyata suka ngorok. Dre, sorry ya kalau lancang, tapi aku cuma pengen kasih tahu gimana kalau orang ganteng itu kalau lagi ngorok. Sorry, aku tidur. Udah nyampe. Makasih ya, kamu udah nganterin aku. Seharusnya bukan aku yang dianterin, tapi cewek yang harusnya dianterin. Nyantai aja lagi. Kadang kalau bapak gak bisa jaga kafe, aku yang jagain sampai malam. Pulangnya juga sendiri, itu gak apa-apa. Ya udah kalau gitu, kamu hati-hati ya. Nanti kalau sampai rumah, kabarin aku aja. Thank you.
aku mencintaimu. Sorry ya kalau lancang, tapi aku juga pengen kasih tahu gimana kalau orang ganteng itu kalau lagi ngorok. Aku pengen dengar kamu ketawa kayak gitu lagi. Capek kelihatannya nih. Udah istirahat dulu. Udah semalaman kan lu jagain dia? Enggak, Bin. Gua gak akan istirahat. Gua akan jagain dia sampai dia bangun. So,
seumur hidup gue. Baru satu cewek yang mau mempertaruhkan nyawanya buat orang yang belum dia kenal. Nggak baru juga dia kenal lu, Dre. Ya, lu pasti ingat juga kan, ada satu cewek berambut panjang, ya kira-kira masih kelas 1 SMP gitulah. Dan dia juga pasti malu kalau ketemu orang baru. Masa sih? Kok? Gua nggak inget ya? Ya iyalah, mana lu perhatiin? Dia yang perhatiin lu, men. Oh ya? Dan kalau gue boleh buka rahasia, pertama kali dia suka cowok, yaitu lo. Setiap kali gue kemari, yang dicariin dan ditanyain, ya lo juga. Kok lo gak pernah cerita sih sama gue? Buat apa juga kali? Lagian, gue tahu kali, selera cewek yang lo suka itu kayak apa sih? Gak pantas juga gue kenalin dia ke lo. Buntut-buntutnya, terlalu sakitin lagi. Jadi karena itu, dia ngorbanin nyawanya buat gue. Lo lagi ngapain, Dre? Gue cuma pengen dia tahu kalau gue gak akan nyakitin dia. Maksud lo? Gue suka sama dia. Syukurlah, yuk, lu udah sadar. Bokap lu pasti senang dengernya. Yaudah, Andre, gue tinggal dulu. Gue panggil bokapnya Ayu ya. Kamu ngapain di sini, Andre? Aku di sini karena kamu. Karena aku pengen jadi orang pertama yang kamu lihat. Begitu kamu sadar. Kamu kenapa ngelakuin ini semua? Kamu tahu gak sih? Kamu tuh bisa kehilangan nyawa kamu. Itu semua demi kamu, Andre. Kamu tahu. Ternyata kedatangan aku ke Bali ini atas rencana Tuhan. Bukan untuk mempertemukan aku dengan Rahel, tapi untuk mempertemukan aku dengan kamu. Maksud kamu? Kamu percaya? Pertemuan kita ini, pertemuan jodoh. Kamu kenapa sih, Andre? Kamu ngomongnya jadi aneh-aneh gitu. Bimbi udah cerita semuanya. Kamu mau jadi istri saya? Kamu mabok ya? Aku gak pernah sesadar ini sebelumnya. Tapi kan kamu belum kenal aku. Kamu gak ngerasain terburu-buru. Kamu belajar gak sih di pengalaman kemarin? Aku udah belajar dari pengalaman aku sebelumnya.
Kalau aku udah jatuh cinta sama satu cewek, maka aku akan nikahin dia. Dan gak akan orang lain mendekati kamu sedetik pun. Mau jadiin dia pelarian lo doang. Tenang, Bim. Lo kan tahu gue. Gue bukan tipe cowok yang kayak gitu. Ternyata Tuhan dengerin gue. Sekarang gue diketemuin sama cewek yang gue cari. Cinta sejati gue. Pak, kalau Bapak izinkan, saya ingin ngelamar Ayudhya menjadi istri saya. Ya, boleh. Bapak izinkan. Gimana persiapan pertunangan kamu? Kok sampai sekarang belum ada yang jemput mami sih? Kamu jadi tunangan gak sih? Jadi dong, Mam. Nih, dengerin rencananya, Mam ya. Jadi gini, aku nanti minta tolong sama Pak Yoga jemput mami. Nanti abis dijemput sama Pak Yoga, mami bakal dianterin ke airport. Nanti Pak Yoga yang ngurusin semua tiketnya ke Bali. Ke Bali? Iya, tunangannya gak jadi di Jakarta, tapi jadinya di Bali. Loh, kamu ini kok mendadak begitu sih? Terus, mamanya Rahel udah kamu kasih tahu? Oh iya, mama belum dikasih tahu ya. Aku lupa. Jadi aku tunangannya gak sama Rahel. Aku tunangannya sama Ayudhya. Kembang Bali. Apa? Kamu ini jangan main-main loh, Andri. Mami ini serius. Enggak, aku gak main-main. Aku serius. Udahlah, pokoknya mami tunggu aja. Dijemput sama Pak Yoga. Nanti kita ketemu di Bali, oke? Bye. Deh, apa Bim? Lo tau gak, orang yang nabrak Ayudhya udah ketangkep. Dia seniman pelukis di sini. Dia ketangkep sama temennya. Berarti bagus itu. Dia udah nemuin hidupnya di penjara, sedangkan gue nemuin hidup gue di surga. Lebih indah ya kan? Tepatnya di rumah sepupu gue kali. Sama aja. Ya, sana yuk. Ayo. Aku mencintaimu. Jangan panggil tante, panggil aja mami. Toh sebentar lagi akan jadi keluarga.
Andre. Mau ngapain kamu kemari? Aku mau minta maaf sama kamu, Andre. Juga sama tante. Aku minta maaf karena aku udah bohongin kalian semua. Juga perasaan aku sendiri. Aku gak bisa menentang mama aku yang menjodohkan kita, Andre. Aku udah berusaha untuk membunuh semua perasaan cinta aku buat Gilang. Dan aku berharap kalau aku menikah nanti, aku bisa mencintai suami aku. Tapi aku gak bisa. Andre, maafin Rahel ya. Kita semua egois. Selama ini gak ada yang perhatiin perasaan dia. Tante maafin kamu kok, Rahel. Ya udahlah, semuanya kan udah berlalu. Sekarang ini saya udah nemuin cinta sejati saya. Jadi saya mohon sama kalian semua, jangan merusak acara bahagia kami. Kita rayain bersama-sama. Ya, oke? Okay? Ya. Yuk. Yuk, mari-mari. Tunggu. Ada satu hal lagi yang perlu kamu tahu, Andre. Kalau yang mencelakakan tunangan kamu adalah Ponco dan Gilang. Dan sekarang mereka ada di penjara. Aku datang ke sini mewakili mereka untuk minta maaf sama kamu. Mereka menyesal, Andre. Dan aku mohon kamu bisa maafin mereka. Karena cuma mereka yang aku punya di sini, Andre. Aku mohon. Rael, aku pribadi gak maafin mereka. Apa yang mereka lakuin, itu keterlaluan. Mereka tuh bisa bikin orang cacat. Andre, kamu maafin aja ya. Maafin mereka ya. Kalau nggak ada kejadian ini, mungkin pertunangan kita nggak akan terjadi. Yuk. Tapi lihat kamu sekarang dong. Ya. Yeah. Rahel, kamu tenang aja. Teman-teman kamu pasti bebas. Ya. Yeah?